Hari ini tanggal 19 Mei, hari Selasa, 19 Mei 2020. Davi masuk yang kedua kali ya, Dek. Minggu lalu dia cuma masuk sehari dan cuma 2 jam. Hari ini lumayan penuh, 6 jam pelajaran, jadi dari jam 9 sampai nanti jam setengah 3. Kita baru dikasih tahu tadi malam jam setengah 7 malam lewat email bahwa hari ini Davi masuk jam 9 gitu. Jadi kelasnya Davi itu dibagi 3, jadi 3 kelas. Temennya yang pertama kali masuk jam 8 sampai setengah 2, Davi masuk jam 9 sampai setengah 3. Terus nanti ada lagi temennya yang jam 10 sampai setengah 4. Ini udah sampai sekolahnya Davi dulu ya, sebentar. Adik, terus pas berdoa jangan lupa. I love you. Hati-hati sayang. Ini guru-guru sekolah masih pada pusing banget mikirin gimana caranya karena kan baru mulai masuk. Itu Karisma kan minggu lalu masuk 3 hari, jadi dari Rebo, Kamis, Jumat. Hari Rabu, hari Kamis itu dia cuma 2 jam dan pengarahan-pengarahan gitu. Hari Jumatnya udah mulai penuh juga, jadi pelajarannya itu sudah 6 jam. Seperti Davi hari ini, jadi sudah ada Deutsch, bahasa Jerman, matematika, Gewi itu Gesellschaft, Wissenschaft, jadi sejarah dan politik, terus Inggris, fisika dan biologi. Udah komplit, jadi sejam-sejam, makanya sampai sore nanti pulangnya. Guru-gurunya tuh pusing bikin jadwalnya, itu kan pasti repot banget ya, karena biasanya kan udah diatur dulu sebelum anak-anak masuk. Biasanya kalau tahun ajaran baru gitu kan sebelumnya udah dirapatin, disiapin gitu. Nah ini tiba terus udah gitu, kelasnya kan satu kelas harus dibagi 3, jadi harus disiapin gurunya mungkin harus 3 kali ya, jadi yang satu kelas jadi 3 kelas kan. Makanya Karisma itu harusnya minggu ini juga masuk. Waktu itu emailnya dibilangin bahwa Karisma masuk minggu ini tapi belum tahu hari apa gitu. Tapi ternyata pas minggu malam itu dikasih tahu Karisma minggu ini nggak masuk. Jadi karena mungkin minggu lalu kan dia udah 3 kali ya, 3 hari masuk dalam seminggu itu. Nah minggu ini Davi masuk sekali, tapi ya itu sekali masuk lumayan banyak deh semua mata pelajaran, hampir semua mata pelajaran yang inti itu ada gitu. Kami sampai sekarang juga masih belum tahu, gurunya sendiri juga masih bingung mungkin ya, jadi ngasih taunya juga mendadak gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa teratasi dengan baik dan kita bisa hidup normal lagi. Aduh. Sekarang mau jemput Davi, Karisma ikut soalnya nanti terus belanja habis jemput Davi. Ini Davi udah nunggu tuh. Udah lama nunggunya sayang? Iya. Oh. Jam berapa emang? Dek. Jam berapa? Udah berapa lama?
Oh, ya Allah. Oh, kasihan Pak. Jadi kamu nungguin lama dong, Dek? Terus sama bionya ini enggak ada gurunya, jadi tapi tetap masih ada, cuma 15 menit sebelum selesai baru keluar ya, kamu udah keluar. Oh, jadi nungguin sekitar 15-20 menit ya. Terus tadi pelajaran ini yang selain bio semua ada ya? Iya. Mate, English, Kiwi, terus apa Dutch ya? Fisik juga. Terus gimana, Dek? Susah nggak? Ya. Davi masih puasa? Iya. Alhamdulillah. Terus pause ngobrol sama Yohan? Sama Bella ya. Sama Yohan sama Bella sekelas ya. Ini sekarang kan lockdownnya udah dilonggarin, lumayan longgar banget ya. Anak-anak juga udah mulai sekolah. Ini sekarang mobilnya penuh, biasanya sebulan dua bulan yang lalu sepi banget ya di sini. Paling cuma 1-2 mobil, sekarang udah rame. Wann bist du jetzt rausgegangen? Wann bin ich rausgegangen? Ja. So 15. Also 14:15 Uhr, ja? Ja. Ach so, also doch nicht so lange gewartet. Ja, 20 Minuten lah. Terus Frau Hartmann bilang apa, Dek? Pelajaran biasa itu Dutch-nya gitu, PR-nya dikasihin ya. Terus dapat PR lagi enggak? Banyak ya. Jadi udah mulai pelajaran biasa cuma seminggu sekali. Terus masuk lagi tahu enggak, Dek? Masuk lagi kapan? Belum bilang. Oh, belum dikasih tahu. Masih saya mix mah. Seneng nggak tadi? Tapi ini di sekolah. Iya. Seneng ya ketemu teman-teman. Walaupun nggak bisa deket-deketan, tapi ngobrol jauh-jauhan gitu ya, Dek. Kemarin ada berita di koran ini. Di Spandau itu ada guru di salah satu sekolah dasar atau Grundschule itu sakit. Dua orang ya gurunya yang sakit tuh ya, kena ini corona itu, kena covid itu. Terus sekolahnya diliburin semua jadinya 14 hari. Jadi masa inkubasi virus covid kan ini ya 14 hari, jadi yang sekolah-sekolah lain udah mulai pelan-pelan masuk, sekolah itu tutup lagi.